hari ini menjadi sebuah catatan sejarah. Untuk saudara-saudara sekalian harus ketahui bahwa kami bicara hari ini adalah apa? Kami dilahirkan dan dibesarkan di negeri ini. Tidak ada satupun yang cerita soal siapa anak negeri di negeri ini. Jangan cerita soal kebesaran, karena saya adalah anak cucu negeri ini. Oleh karena itu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa negeri ini telah dibangun oleh para leluhur dengan adanya sumber daya alam yang begitu besar di area Petaiwi. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang ada di Leliran, saudara-saudaraku yang ada di Sawai dan Webulan, bukan dan dia terhadap itu. Padahal saudara-saudara sendiri telah dipihakkan di depan mata saudara-saudara sekalian. Itu yang kemudian hari ini kami sebagai generasi muda Albar Tengah merasa terpanggil untuk menyampaikan itu sebagai sebuah martabat di negeri ini. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kalian-kalian yang ada di sini, saya yakin dan benar, saya memiliki data bahwa kampung ini satu kali saat kalian akan dipindahkan. Jangan kalian bermega-mega, kalian di dalam sini akan dipindahkan, karena ini adalah lokasi yang dimaksud dalam area pertambangan. Oleh karena itu hari ini kami dari From Pemuda Halmahera Tengah ada beberapa catatan penting yang kami sampaikan. Bahwa yang pertama, ada sebuah kesengajaan yang telah dilakukan oleh manajemen PTI untuk melakukan PHK terhadap tenaga-tenaga kerja baik lokal maupun provinsi Maluku Utara. Ini kami hari ini hadir adalah bentuk untuk menolak diskriminasi yang telah dilakukan oleh PTI. Kenapa demikian? Karena secara undang-undang dan regulasi, PHK yang dilakukan adalah PHK sepihak, tidak mematuhi secara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah norma kaidah yang telah diatur oleh tenaga kerja buruh. Tetapi lagi-lagi yang terjadi pada saat ini, kita di depan mata saudara-saudaraku sekalian, tetapi saudara-saudara hanya diam. Kenapa? Karena saudara-saudara sendiri takut dengan PT ini. Itu terbukti. Hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Halmahera Tengah mengalami peningkatan tertinggi di Maluku Utara sebagai kecelakaan lalu lintas tertinggi dengan hadirnya pertambang PTI. Yang kedua, penyakit ispa di Kabupaten Halmahera Tengah paling tertinggi penyakit ispa. Kenapa? Mohon dinikmati.